Penilaian ini disampaikan usai Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Pulau Bangka Belitung melakukan peninjauan langsung ke gedung Diklat BKP SDMD Kabupaten Bangka Tengah. BPKP sendiri ditunjuk oleh Kemenpan RB sebagai ketua tim pengawas tes CPNS, sehingga berwenang melakukan pengawasan penuh dalam jalannya pelaksanaan tes CPNS. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Pulau Bangka Belitung, Faisal, mengungkapkan pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Bangka Tengah telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak ada hal-hal yang membuat kecurigaan berbagai pihak. Dari hasil ini, pihaknya akan menyampaikan hasil kepada Menpan RB terkait hasil tes melalui Kepala BPKP Pusat. Proses yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah sesuai seperti yang diharapkan, transparan, adil, tidak ada hal-hal yang membuat kecurigaan-kecurigaan baik kami sebagai pengawas maupun pelaksana, terutama oleh teman-teman dari BKD dan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Nah, adapun menyangkut dengan hasil, sampai saat ini kita belum bisa memastikan apa langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Menteri untuk langkah selanjutnya. Namun demikian, kami sebagai ketua tim pengawas untuk kegiatan pengadaan CPNS ini, kita akan laporkan kepada Bapak Menteri, kita melalui Kepala BPKP untuk diambil langkah-langkah yang mungkin perlu dilakukan dalam rangka upaya apa tujuan pengadaan CPNS bisa terjadi. Prinsipnya kita ingin formasi kebutuhan pengadaan CPNS ini bisa terisi, namun tetap dengan tidak mengabaikan kualitas. Itu yang mungkin menjadi bahan nanti laporan kami. Nanti seperti apa kebijakan, kita tunggu saja dari Bapak Menteri, nanti akan diputuskan seperti apa. Pada peninjauan ini pula, pihak BPKP belum menemukan adanya masalah teknis pada saat pelaksanaan tes. Dari Koba Bangka Tengah, Doni mewartakan.